Yo, halo semuanya dan selamat datang di videoku kali ini. Di video kali ini, aku akan melakukan suatu hal yang sangat-sangat berbeda dari biasanya. Ya, di video. Bro, come on man, shut up. Kenapa kita diikutin mulu? Di video kali ini, aku bakal mencoba untuk ngeprank satu server. Kita tuh bakal mencoba menjadi hacker. Di sini aku udah minta izin kepada pemilik servernya untuk melakukan konten ini. Jadi ya, gimana reaksinya dan gimana keseluruhannya? Langsung saja kita mulai, oke? Okay? Let's go. Kita bakal mencoba untuk ngeprank orang-orang di sini. Oke, okay. Di sini kalau misalnya kalian bisa lihat, aku itu udah dapat komen OP, oke? Okay? Kita coba. Yes, kita sudah punya semua komen yang ada di sini. Kita bakal coba ke RTP di sini. Ya. Oh, di sini ya, yang lebih kerennya lagi itu staffnya nggak ada, coy. Jadi kita di sini aman ya. Kita di sini aman dari para staff, oke? Okay? Kita pertama mencoba untuk game SP dulu. Kita coba mengiseng-isengin salah satu member di sini, oke? Okay? Kita coba dari Nabil deh. Ya nggak bisa TP, cuy. Di, sebentar ini kayaknya ada suatu. Kenapa kita nggak bisa pakai komen, bro? Kita udah jadi OP nih, kok nggak bisa pakai komen? The fuck? Susah banget anjir ini kita. Ini emang kita nggak dibolehin ngeprank ini apa gimana? Kita nah baik ya. Kita pertama coba kita kasih dia sebuah makanan, oke? Okay. Karena di sini kita naik baik dan Wow, kita dikasih turtle shell. Thank you. Karena kamu memberi saya turtle shell. Wait. Kita kasih dia sesuatu, oke? Okay? Coba. Kita kasih dia sebuah diamond. Apa yang akan dia? Udah nih. Ya, oh begitu. Oh, jadi begitu. Oh, jadi mau begitu ya. Oke. What the fuck? Coba. Wah, ada lucu HD ya lo bang. Di sini aku masih invisible, jadi aku aman ya. Dia nggak tahu kalau misalnya aku ada di sini. Dan terima kasih kepada ownernya. Sekarang kita sudah bisa mencoba pakai komen TP. Jadi kita sekarang nggak perlu lagi TP ya, oke? Dan di sini ada Nabil. Dia nggak tahu kalau misalnya kita bakal memberikan dia sebuah kejutan. Aduh, kayak kita kasih sekali. Dia nggak peduli, anjir. Orang-orang di sini nggak peduli apa. Dia nggak tahu ini datangnya dari mana gitu loh. Oke, di sini kita bakal coba tes. Kita bakal coba social experiment kepada si Nabil. Apakah dia akan melakukan hal yang sama? Apakah dia akan baik kepada orang-orang yang baru? Oke, okay? Karena di sini kita bakal coba cosplay menjadi player baru dan kita bakal mencoba meminta diamond kepada si Nabil. Oke, okay? Di sini kita sudah kembali menjadi player biasa dan kita bakal coba social experiment kepada si Nabil. Apakah dia mau? Bang, aku mau diamond, boleh nggak kita kasih emot kayak gini? Ih, dia nggak peduli, anjir. Bang Nabil, aku noob, bang bagi diamond dong, bagi diamond bang. Ini ikut. Oke, dia ngasih kita. Oke. Apakah dia beneran memberikan kita diamond? Dia memberikan kita diamond. Gila, ada tempat tadi. Oh, ini tempat tadi. Oke. Okay. Apakah dia memberikan kita diamond? Oh, dia memberikan kita 12 diamond. Oh, dia bakal ngasih kita iron. What the fuck? Kita bakal coba ngasih ntar diamond di chest dia tuh banyak ya. Nah, gila. Oke, okay, begitu. Itulah. Kalau misalnya kalian baik, kalian pasti bakal mendapatkan hal yang baik juga. Meanwhile, in our universe. Oke. Ini adalah sasaran yang sangat empuk ya. Kalau misalnya lihat di sini ada dua orang yang sedang mining ya. Ada King 30 April dengan Kyo 11 Maulana. Dia nggak tahu kalau misalnya aku ada di sini. Oke, okay, wait. Ya, jangan masuk dong, woi. Jangan. Kita hancurin portalnya.
Si Kyo gak bisa. Kyo gak bisa masuk. Iya. Kan kita masih invisible nih. Kita bakal kasih diamond lagi di belakang sana. Dan kita bakal kasih diamond lagi di tempat yang sama, oke? Di sini. Ntar kita waktu temannya udah masuk satu, kita bakal hancurin lagi portalnya. Temannya masuk satu, ayo masuk! Kita bakal hancurin lagi. Salah! Ya, udah buat salah lagi. Kita bakal hancur. Keselnya. Malah berantem. Lah, mereka malah berantem anjir. Dih. What the fuck? Wah, ini adalah namanya tidak setia kawan, oke? Nge-lag. Halo? Oke, kita next. Halo? Oh ya, bener-bener. Oke, dia sudah bilang halo. Dia nggak tahu kalau misalnya di sini kita bisa bikin sudo dan dijawab semua. Sudo sing-sing. C. What the fuck? Wow, dia sendiri ketawa. Aduh, dia nggak berada. Salah hancurin. Dia nggak tahu. Wah, ini ngapain anjir? What? Kita bakal coba kasih penghalang. Tidak akan ada lagi yang namanya spa. Punya Anda tidak akan bisa kembali, Dex. Punya dia udah nggak work lagi. Oke. Dia buang-buang sampah anjir. Kita bolong lagi. Kasih bolong lagi. Kita kasih bolong lagi. Kepulang semua. Enggak tahu. Admin. Ah, enggak, aku enggak admin di sini, coy. Aku enggak admin. Kamu udah mencolek? On. Dia enggak tahu ditutup. Ditutup. Dari tadi ditutup. Oke, mungkin ya videonya sampai segini saja dan terima kasih banyak kepada server Ranchcraft yang sudah untuk bekerja sama kita yang sudah mengizinkan saya untuk nge-record di sini dan melakukan prank-prank kepada para member di sini. Ya, walaupun aku nggak bisa ngelakuin hal yang terlalu barbar, takutnya ntar aku malah ngerusak servernya. Aku nggak bisa terlalu barbar. Tapi ya udah, kalau misalnya kalian suka dengan video-video prank seperti ini dan kalian pengen ada video seperti ini lagi, kalian boleh like sampai 250 like maybe. Oke. Okay? Jadi udah. Terima kasih buat nonton dari awal sampai akhir. Hope you guys enjoy this video kali ini dan ya. Bye bye. Ciao.